Hadis ke-38. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurral muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila allutila ghurratahu falyaf'al. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan keadaan dahi kedua tangannya dan kedua kakinya bercahaya kerana bekas wudu. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, hendaklah ia melakukannya. Jadi dalam hadis ini, wudu ni bagi kita cahaya di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu orang yang beriman, orang yang sembahyang, memang nampak dalam Quran Allah sebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu boleh tengok kesan sujud di wajah mereka. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, saya, kita kat Malaysia mungkin tak perasan tau. Saya bawa orang pergi Jerusalem kan. Jerusalem ni adalah bandar tiga agama. Tiga agama, agama Islam, agama Yahudi dan juga agama Nasrani, agama Kristian. Dia bandar suci tiga agama di Jerusalem. Orang Yahudi pun dia tak boleh, tak berani nak buat sembarangan dekat Jerusalem, dia tak berani sebab dia pun percaya itu tempat suci. Dia tak berani Kalau dia buat benda-benda kat Jerusalem, dia akan pergi kat Walling Wall tu ataupun Western Wall dia panggil. Maka dia akan menyesal lah, bacalah doa-doa sambil antuk-antuk kepala dia atau angguk-angguk macam tu lah, kan? Saya kalau bawa jemaah pergi ke Walling Wall ataupun Western Wall tu, dia ada kelas tafsir, ada kelas agama tau. Macam kita lah, ada kelas agama kat sini kan? Saya suka ambil gambar. Sebab apa tau? Sebab yang menghadiri kelas agama, kelas tafsir dia lah, pun mengantuk juga. Saya kata, sama je sebenarnya kan? Orang Islam ke apa? Dengan kuliah agama tu kan. Okey, terus kami gambar tu. Ngantuk tidur sama je kata dekat surau ke. Okey. Jadi dekat sana tu dia apa nama? Dia bandar kepada tiga agama. Saya tak nak komen orang putih tau. Saya nak komen orang-orang daripada Nusantara. Kan? Orang-orang Indonesia. Ada yang Kristian datang ke sana kan, maknanya ke sana memang boleh tengok. Okey, kalau kita nak banding orang putih, kita tak nampak sangat kan. Kita nak banding dengan bangsa lain, tak nampak sangat. Ni macam satu rumpun aja, satu rumpun Melayu lah contohnya. Indonesia ada yang Kristian dan pergi sana, beza. Kita nampak muka tu, cakap, oh patut pun Nabi sebut orang berwuduk ni ada cahaya wajah dia, orang sembahyang ada wajah ada cahaya. Ini bukan kita bias dalam bercakap. Orang Arab pun tahu. Orang Arab kat sana, money changer, saya datang nak tukar duit, ada orang yang daripada Indonesia datang nak tukar duit, dia tu boleh kenal, kau Kristian kan? Kan? Orang Yahudi pun boleh kenal. Kan? Oh, you are Kristian kan? Mana kau Kristian kan? Kau Muslim. Sama je pada muka. Dia pun boleh kenal. Saya kata, kenapa kau boleh kenal? Tak. Muka orang Islam lain. Kita ni, saya bukan bercakap atas dasar saya, kita orang Islam dan kita bias tak. Orang Yahudi ke, orang Kristian kat sana, orang Kristian kat sana pun dia boleh kenal. Kan? Saya masuk bawa Jumaat pergi kedai yang ada jual barang-barang Kristian. Kita tak perasan kadang-kadang Kan? Masuk orang daripada Indonesia yang Kristian, masuk orang Muslim, dia hormat kan. Kau Islam kan, kau tak boleh beli barang ni namanya. Oh iya ke? Habis kau jual? Tak, aku jual untuk orang Kristian. Dia boleh kenal. Kan? Jadi, betul. Jadi dalam hadis ni, berwuduk ni, dia memberi cahaya pada wajah. Yang ni Nabi sebut dekat akhirat, kat dunia lagi akan nampak. Sebab tu Imam Ghazali saya sebut tadi kan. Maksudnya, dia tambahkan untuk kita baca doa. Jadi setiap kali kita ambil wuduk, paling kurang 5 kali sehari kan. Kita ambil wuduk tu, sambil basuh muka, bacalah doa tadi. Allahumma bayyid wajhi
Yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Allah ustaz panjang ni doa. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, serikanlah muka aku ya Allah. Barulah muka berseri, kan? Berseri. Seri ni kita kadang tak perasan muka kita sedang berseri ya, kadang-kadang kita tak perasan tau. Datang sana nak boleh nampak. Kan? Boleh nampak. Orang Kristian sebut, orang Yahudi pun sebut. Ha, jadi itu di dunia kelebihan dia. Maka di akhirat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna ummati, umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil pada hari kiamat. Dipanggil eh? Sebab dalam surah An-Naba, surah An-Naba Allah sebut besok kita ke akhirat, kita ni akan dihimpunkan dengan barisan ataupun saf masing-masing. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Apabila roh dan juga malaikat-malaikat akan dibariskan dengan barisan dia ataupun saf-saf dia. Maka orang beriman ni dia ada satu saf dia. Sebab apa? Kenal. Eh, ni muka bercahaya. Sini, sini, sini. Kau punya saf kat sini lah. Bagian kau kat sini dah. Eh, maka dipanggil. Sebab apa? Sebab mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Kerana ghurral muhajjalin. Cahaya wuduk itu. Maka apa kata Nabi SAW? Siapa yang mampu manjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Lakukanlah eh. Ha, lebihkan sikit. Okey. Macam contoh eh. Okey, saya buka tangan saya eh. Ni nak ambil wuduk contoh eh. Mana had wuduk ni? Had wuduk ni yang wajib. Ni tok-tok guru dulu eh kalau ngajar. Ni batu ni. Batu ni kalau dulu tok guru, tok guru kalau dia ajar, saya ingat lagi waktu saya kecil kan. Dia siap bunyikan lagi ah. Ha, batu ni. Dan juga sungai. Batu ni, sungai ni dan batu. Ini kita punya paras wuduk. Jadi lebihkan sikit. Biar cahaya tu lebih. Tapi jangan sampai lebih sampai bazir. Tu baik mandi terus. Kan? Lebihkan sikit. Okey. Kepala lebihkan sikit. Okey, kaki daripada sama juga kaki depan tu ada batu tu. Batu kan? Kenali? Tak perlulah saya angkat kaki saya untuk tunjuk, kan? Semua tengok kaki masing-masing. Dan ada sungai dia. Itu paras dia, lebihkan sikit. Besok sebab apa? Benda tu akan bercahaya. Kan? Jadi dunia lagi Tuhan bagi tunjuk, dekat akhirat lagi. Jadi biar lebihkan kita cahaya. Doa, doa antara doa, doa adalah benda yang cahaya. Dalam kitab Qisasut Tawabin. Kisah orang-orang bertaubat. Kan? Jadi dia ada banyak kitab eh. The best kisah kenapa aku bertaubat. Kisah-kisah macam mana dia bertaubat. Macam sekarang lah, kadang-kadang kita suka dengar perkongsian artis-artis ke macam mana mereka berhijrah kan. Jadi ada satu kitab tu dibukukan, macam mana aku bertaubat. Ada satu hari tu dia dengar pasal doa. Doa pun sama juga. Doa ni dia memberi cahaya tau. Sebab tu sunat ni kan, walhamdulillahirabbil alamin. Sabu muka eh. Jadi dia dengar pasal kisah-kisah cahaya ni, dia tak percaya tau. Ya ke ustaz ni kan. Jadi dia kalau duduk beribadah ke sembahyang ke kat masjid, dia suka duduk kat ujung kat belakang tiang. Jadi kalau dia berdoa walhamdulillahirabbil alamin, dia takkan sapu muka dia. Dia kata alhamdulillah amin. Sapu kat dinding. Dia sapu kat tiang. Lepas doa walhamdulillahirabbil alamin, dia sapu kat tiang. Satu hari takdir Tuhan kan Allah gerakkan dia nak buat solat tahajud, dia datang awal. Dia kata mana datang cahaya ni? Kita jangan cerita zaman sekarang yang buka petik terus ada lampu tau. Ini cerita ratusan tahun dulu yang orang pakai lilin tu. Jadi kalau tiba-tiba ada cahaya akan mengundang, apa mana ada cahaya tu kan. Sekarang orang tak kisah pada cahaya. Kan sampai dikempenkan lagi perlu ada waktu hours untuk gelapkan bumi kan dia. Sebab pencemaran cahaya banyak sangat. Kan bagi saintis adalah kesan-kesan buruk dia. Kan ada yang one hour suruh tutup lampu kan sebab terlalu banyak lampu dah. Dulu bila ada lampu dia jadi tarikan, apa benda tu eh? Kan? Jadi dia masuk-masuk masjid, apa yang cahaya? Tengok-tengok tiang yang dia doa tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiang tu bercahaya tiang-tiang dia. Okey. Jadi saya taklah suruh ibu-ibu sebab tahajud kan sapu doa kita kat katil tu, biar katil kita cahaya. Azam pula kat muka kita ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kelebihan wuduk eh. Bukan saja ada pahala dia, mengampun dosa, tapi bercahaya ada fadilat dia.